curhatan melatih saat di isolasi mandiri, hanya makan, tidur, dan nonton film. Dilansir dari suara.com, PBSI memperlakukan isolasi mandiri kepada 25 atlet yang baru pulang dari All England 2020. Salah satunya Melati Deva Oktavianti. Isolasi mandiri dilakukan demi mengantisipasi penularan virus corona COVID-19 yang kini kian masif dampaknya di Indonesia. Melati yang baru tiba di tanah air pada Selasa 17 Maret 2020 telah menjalani isolasi mandiri selama sepekan. Pebulu tangkis cantik ini pun mengaku cukup bosan lantaran melakukan kegiatan yang serupa hampir tiap harinya. Kondisi saya saat ini alhamdulillah baik-baik saja. Kegiatannya lebih banyak istirahat dan isolasi, ungkap Melati Deva Oktavianti. Kalau di kamar itu kegiatannya makan, tidur, dan nonton film, dengar musik, serta begitu terus besoknya, ujar Melati menambahkan. Melati tak menampik rutinitas itu membuatnya cukup jemu. Kendati begitu, ia bisa memahami bahwa isolasi mandiri yang dilakukan PBSI punya tujuan yang baik. Isolasi mandiri untuk tim bulu tangkis Indonesia yang ke All England 2020 bertujuan untuk memastikan semua atlet sehat sebelum nantinya bertemu dengan keluarga di rumah. Saat ini kami sudah kembali latihan untuk mengembalikan kondisi fisik, seperti jogging, bersepeda, dan lain-lain, jelas Melati Deva Oktavianti. Berdasarkan surat PBSI, terkait peraturan pencegahan COVID-19, tim All England 2020 akan menjalani masa isolasi mandiri hingga 30 Maret mendatang. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat.